Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ketiga pada pertemuan materi kita kali ini, yang dimana kita kali ini akan membahas tentang bab kedua, adab membaca Al-Quran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga dengan mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu pada hari ini dapat kalian pahami dan insya Allah dapat kalian pahami dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kita dapat menimba ilmu dengan baik, dan insya Allah ilmunya berkah dan kalian bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini kalian lihat, ini adalah kegiatan orang sedang melakukan tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran secara bersama-sama. Nah, sebagaimana Bapak juga mengajarkan sistem tadarus pada pembelajaran Bapak juga, yaitu praktek mengaji Al-Quran secara berkelompok. Nah, sebelum kalian lebih jauh lagi mempelajari tadarus Al-Quran dengan membaca Al-Quran, alangkah lebih baik kalian juga harus tahu etika dan adab membaca Al-Quran. Yang dimana etika dan adab dan Al-Quran ini sangat penting, karena ini adalah untuk ditahrim. Karena Al-Quran adalah Alkitabnya kita. Kita punya rukun iman, salah satunya rukun iman yang ketiga adalah iman kepada Alkitab. Beriman kepada Alkitab. Saat beriman kepada Alkitab artinya kita menjunjung tinggi Alkitab itu, menghormati Alkitab itu. Kita baca, kita amalkan, dan kita hormati Alkitab ini, karena Alkitab ini adalah risalah yang membawa, yang menuliskan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari kita akan membahas tentang adab membaca Al-Qur'an. Mari kita masuk kepada ayat Al-Qur'an tentang adab atau akhlak terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam. Setiap umat Islam harus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam keseharian agar dapat selamat hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umat Islam harus memperlakukan Al-Quran dengan baik. Ada ayat Al-Quran yang mengajarkan manusia dalam berakhlak terhadap Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 98 dan Surah Al-A'raf ayat 204 merupakan dua ayat yang membahas tentang adab terhadap Al-Quran. Perhatikan uraian pada sebab ini dengan baik. Sebab yang pertama yang akan kita bahas adalah ayat surah An-Nahl ayat 98. Ini mana ini penjelasannya? Surah An-Nahl adalah surah yang ke-16 yang terdiri dari 128 ayat. Termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah, yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 68 pada surah ini. Mari kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Artinya, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan dan bangunan yang dibuat oleh manusia. An-Nahl ayat 128. Nah,
Oleh sebab itu surah ini dinamakan dengan surah An-Nahl, karena Allah juga pernah berbicara dengan si lembah agar membuat sarang-sarang di pegunungan pepohonan yang madunya itu ya untuk kita semua. Makanya surah An-Nahl ini disebut dengan surah An-Nahl, yaitu surahnya lembah. Lembah dalam makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat dan kenikmatan pada manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lembah dengan Al-Quran Al-Karim. Madu itu berasal dari berbagai macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Sedangkan Al-Quran mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul zaman dahulu, ditambah dengan ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi diibaratkan Al-Quran ini kayak madu juga. Kalau madu itu kan lembah ngambil, mengolah madu itu kan ngambil dari sari bunga, kemudian dia kumpulkan di suatu sarang lembah sehingga menghasilkan madu. Ternyata Al-Quran pun juga sama halnya seperti lembah tadi, seperti madu tadi. Dia sebagai obat asyifa bagi kita manusia yang kita perlukan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa atau sepanjang zaman, yang kita perlukan untuk keperluan kebahagiaan dunia dan akhirat. Surah ini dinamakan An-Ni'am, artinya nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam nikmat untuk hamba-hambanya. Nah, tadi namanya surah An-Nahl. Oke, sekarang kita buka surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Inilah dalil kenapa kita kalau mengaji itu jangan lupa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal kemarin kita sudah bahas surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan a'udzu billahi bukan ayat pertama. Tapi a'udzu billahi ini adalah bagian daripada takdib atau adab dalam membaca Al-Qur'an, karena diperintahkan dalam Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'an, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, qabil minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam kata Arabnya fasta'idz, maka berlindunglah, maka bacalah ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ini fasta'id adalah perintah Allah kepada kita, makanya lafaznya adalah fasta'id. Tapi jawaban kita adalah a'udzu. Jawaban aku berlindung. Ya, biar pas katanya. Kalau misalnya fasta'id juga yang dibaca, masa menyuruh lagi untuk berlindung itu. Inilah Al-Qur'an perintah Allah, fasta'id, maka minta perlindungan, minta perlindunglah kata Allah. Maka kita jawab, ya aku berlindung. Maka jawabannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru disambung bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itulah ayat yang memerintahkan agar kita beradab, jangan lupa membaca a'udzu billah. Di sini diceritakan ketika hendak, artinya menandakan kalau membaca a'udzubillah itu saat mau mulai. Saat mau mulai. Artinya ini sebagai minimal awalannya saja itu membaca a'udzubillah. Awalannya, awalan mau mengaji. Maka saat menyambung dengan surah baru tidak perlu lagi membaca a'udzubillah, tetapi langsung saja ke bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua membaca surah Al-A'raf ayat 204.
Surah Al-A'raf terdiri dari 206 ayat termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sebelum surah Al-An'am dan termasuk golongan surah As-Sab'ul Tutilah. Ya. As-Sab'ul Tawilah, Tawil. 7 surah yang panjang. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat ke-46 yang mengungkapkan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas. Al-A'raf itu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah. Ini adalah ayat kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-A'raf. Bacaannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashhabal jannati an salamun 'alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Di antara keduanya, para penghuni surga dan neraka, ada batas pemisah dan di atas tempat yang tertinggi atau Al-A'raf. Ada orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyuruh para penghuni surga, Salamun alaikum. Semoga keselamatan tersurah kepada keselamatan tercurah kepadamu. Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin memasukinya. Nah, inilah kenapa surah Al-A'raf dinamakan dengan surah Al-A'raf, karena tentang orang-orang yang maqamnya sangat tinggi, ya, ibaratnya itu siapa ada dimasukkan ke dalam surga, tetapi tempatnya saat itu masih di dunia, tinggal memberi salam saja mereka. Salamun alaikum. Artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu. Padahal hendak berada memasuki, tapi kadang awam memasuki karena takdirnya masih di dunia atau hari kiamat belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat surah Al-A'raf yang berkaitan dengan adab dalam membaca Al-Qur'an. Apa itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini kalau misalnya mendengar bacaan Al-Qur'an, ya, di sini diperintahkan adalah dengarkanlah dengan seksama dan diam. Kadang-kadang mendengarkan bujur-bujur minimal diam barang gitu. Lebih baik lagi selain diam dengarkan dengan seksama, hayati gitu. Adab dalam membaca Al-Qur'an adalah diam dan tenang dalam mendengarkan bacaan kawan. Makanya kita belajar dalam tadarus Al-Qur'an, Papa memberi tugas untuk gak cuma berdarau saja tetapi secara bergantian. Itu menunjukkan bahwa Bapak ingin melihat adab kalian. Bagaimana adab kalian saat mendengar bacaan kawan kalian? Ya, apakah mendengarkan, memperhatikan atau dia malah bicara sendiri? Itu terbukti dari sana. Bapak menilai di sana bagaimana aktivitas keaktifan kalian, itu terlihat di sana. Maka Bapak harap dengan menyampaikan ilmu ini, kedepannya tolong hormati yang sedang membaca Al-Qur'an. Ini enggak cuma minta penghormatan ya. Yang minta penghormatan bukanlah cuma si pembacanya saja yang dihormati, tetapi peminta yang dihormati itu bukan si pembaca, cuma si pembacanya, walaupun mungkin dia orang yang mungkin dia tidak kamu suka atau siapapun pembacanya, atau mungkin masih terbata-bata. Cuma masalahnya adalah
yang dia baca ini adalah Al-Quran. Saat yang dibaca adalah Al-Quran, berarti ini adalah kalam Allah, firman Allah. Yang bicara Tuhan kamu, yang menyampaikan adalah orang yang menciptakan. Maka beradab-adab seakan-akan kamu sedang berbicara dengan Tuhan kamu. Dengarkan jujur-jujur apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dibacakan oleh teman kamu. Ya. Sama seperti Rasul juga. Rasul adalah penyampai, Rasul ar-risalah. Rasul adalah penyampai. Ya, penyampai daripada firman Allah, firman Allah. Ya. Para sahabat menghormati Rasul dan lebih menghormati lagi saat mendengarkan Al-Qur'an, karena yang dibaca itu adalah firman Allah. Walaupun yang membaca teman kamu, siapapun itu, hormati dia, dengarkan dengan seksama, diam, minimal diam. Ya, kalau bisa, kalau bacaannya memang terbatas-batas, silahkan dibantu atau ditegur agar dibetulkan bacaannya. Kalau kada kawajo, ya diam dan dengarkan. Insyaallah agar kamu mendapatkan rahmat. Di sini dibacakan bahwa la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Nanti akan kita bahas lagi lebih dalam nanti di atas ini. Di sini ada kosakata faida, apabila qara'ta, kamu baca Al-Qur'an. Al-Qur'an fasta'id, hendaklah kamu minta perlindungan billah minasyaiton, billah kepada Allah, minasyaiton dari syaiton ar-rajim, yang terkutuk. Quri'ah dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan baik, wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum, agar kamu turhamun, mendapatkan rahmat. Ini tentang tajwid, ada hukumnya Al-Qur'an, alif lam qomariyah, karena ada alif lamnya bertemu huruf ko. Sini adalah lam yang dimana L-nya kedengaran jelas. Kemudian ada kata billahi, ini adalah lam tarkik, lam tipis yang dimana ada baris kasroh, baris di bawah bertemu dengan kata Allah. Ya, maka cara membacanya ditipiskan billah, jangan billah, salah. Tetapi billah, gak selalu Allah itu dibaca Allah. Kadang bisa dibaca billah, lillah. Apabila kata sebelum Allah itu adalah barisnya di bawah atau kasrah. Kemudian ada alif lam syamsiyah. Seperti kata bapak kemarin, bapak jelaskan, setelah alif lam ada huruf yang bertasydid, namanya alif lam syamsiyah. Alif lam yang L-nya tidak terdengar lagi, minasyaiton, L-nya hilang. Wa ansitu ikhfa hakiki, nun bertemu sot. Kemudian la'allakum turhamun, mimati bertemu ta izhar syafawi. Kemudian kita sambung ke B, memahami makna kandungan surah An-Nahl ayat 98 dan surah Al-A'raf tentang adab membaca Al-Qur'an. Inilah kandungan surah dari dua ayat tadi, apa saja adab-adab yang perlu kita petik dari dua ayat tadi dan diambil dari beberapa hadis yang tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena mereka akan senantiasa mengganggu orang mukmin yang ingin membaca Al-Qur'an agar mereka tidak jadi membacanya. Oleh sebab itu, setiap kali hendak membaca Al-Qur'an, mulailah dengan mengucapkan ta'awuz, namanya a'udzubillah, itu namanya ta'awuz, agar senantiasa terpelihara dari gangguan syaitan yang terkutuk itu. Nah, jadi bacaan a'udzubillah itu adalah bacaan agar kita fokus hikmahnya. Karena syaitan itu cari cara terus agar kita itu hayal, lalai dalam membaca Al-Qur'an. Baru membaca Al-Qur'an 5 menit dipanggil, baru baca Al-Qur'an tiba-tiba ada telepon dan lain-lain. Biasakan di awalnya itu bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saat kita membaca a'udzubillah, diniatkan dalam hati, aku berlindung dari godaan syaitan.
Kalau kita artikan syaitan yang terkutuk, berarti itu bisa jadi godaan makhluk lain yang ingin kita tidak ingin membaca Al-Quran. Apapun itu, kita jauhkanlah kegiatan-kegiatan yang ke arah keduniaan. Makanya siapkanlah membaca Al-Quran itu pada waktu-waktu tertentu yang paling kamu mudah khusyuk, contohnya setelah habis maghrib, karena itu bukanlah jam bertamu yang baik. Kemudian di habis maghrib itu pula adalah waktu yang paling afdol juga untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga setelah sholat subuh, itu adalah waktu yang dimana orang terlalu banyak untuk terlena dalam hal dunia, contohnya tertidur. Maka gunakanlah waktunya untuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran di pagi hari membuat kalian encer otaknya. Karena setiap hari dengan membaca Al-Quran itu insya Allah akan membuat kita mendapatkan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Itqan karangan Imam Jamaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan membaca Al-Quran sesudah wudu dalam keadaan bersih. Jadi yang pertama itu disunahkan membaca Al-Quran sesudah wudu dalam keadaan bersih. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan wudu itu akan mendapatkan 10 kali lipat pahala dibandingkan orang yang membaca Al-Quran tapi kada berwudu, yaitu cuma satu pahala. Makanya usahakan sempatkan untuk berwudu, tetapi jangan mengurangi hak waktu ya, karena waktu kita itu punya hak juga. Makanya kalau dalam pelajaran Bapak tidak mengizinkan lagi, tapi tolong usahakan ambil wudu, entah itu di pagi hari, sebelum sekolah, waktu istirahat, itulah waktu yang tepat untuk kalian berwudu. Karena kalau kalian berwudu saat jam pelajaran, itu artinya kalian mengambil hak waktu untuk belajar. Karena setiap waktu itu punya hak. Wal os inal insana lafii khus. Karena demi masa, innal insana lafii khus, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illa ladina amanu amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya itu manfaatkanlah waktu benar-benar, jangan sampai mengurangi hak akan waktu itu, jangan sampai mengurangi waktu orang lain. Karena kalian diberikan untuk waktu, tapi jangan sampai kalian lalai akan waktu itu tersebut. Makanya kalau kalian memang dalam keadaan tidak berwudu, tetap mendapatkan pahala, tetapi dengan satu pahala, tidak mendapatkan 10 kali lipat seperti orang yang membaca Al-Quran yang dalam keadaan berwudu, dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih seperti rumah, masjid, musola, dan tempat yang lain yang dianggap bersih. Nah, usahakan kan di rumah kan bersih, masjid, musola, dan tempat yang dianggap bersih seperti di kelas. Kalau di kelas dianggap bersih karena kita memakai meja yang bersih. Makanya kita kada bahalapak ya. Kalau bahalapak agak kotor, kecuali memang lantainya memang kita sapu dulu, kita bersihkan dulu, kita pel dulu, bolehlah kita bahalapak duduk gitu. Tetapi kalau di kelas kita biasanya kan di atas meja yang tinggi, yang dimana letak Al-Quran tentunya lebih tinggi dibandingkan lutut kalian. Yang ketiga adalah disunahkan membaca Al-Quran menghadap kiblat, membacanya dalam khusyuk dan tenang. Disunahkan kalau mengaji itu kayak sembahyang juga, menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam kegiatan tadarus itu melingkar biasanya. Melingkar. Cuman ada yang namanya imam takmim. Imam yang satu khusus menghadap ke kiblat. Jadi saat selesai membaca Al-Qur'an berdoa, dan yang di akhir itu berdoa, yaitu menghadap kiblat imam. Jadi kayak mengelilingi imam.
imamnya menghadap kiblat, tetapi kan yang teman-teman lainnya tentunya enggak menghadap ya. Tapi saat tuntun membaca Al-Quran, kita berdoa sama-sama dipimpinkan oleh si imam tadi, imamnya membacakan doa dengan menghadapkan kiblat. Kemudian disunahkan ketika membaca Al-Quran, mulut hendaknya bersih, tidak berisi maka makanan. Makanya sambil membaca Al-Quran tentunya jangan sambil membawa makanan, bawa minuman, karena mulut kita ini akan dipakai untuk mengeluarkan suara Al-Quran. Makanya jangan sampai sambil makanan. Malah lebih baik lagi itu disunahkan bersiwak atau bergosok gigi. Bersiwak artinya dalam zaman Rasulullah itu menggunakan kayu wangi yang bersih, yang harum, ya, yang digosokkan ke gigi sehingga giginya itu menjadi wangi. Sama lah seperti sekarang itu seperti gosok gigi, yaitu dengan sikat gigi dan pasta gigi, kemudian digosokkan agar gigi harum gitu. Artinya pengharum mulut. Kenapa? Karena mulut kita ini bakalan digunakan sebagai pengeluar suara Al-Quran tadi. Makanya kalau Al-Quran mau lewat, artinya mulut kita juga harus diharumkan dulu, diwangikan dulu. Dan yang kelima, sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca ta'awuz. Ini yang ayat kedua tadi, ayat pertama ya, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian disambung dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, disunahkan membaca ta'awuz. Habis ta'awuz itu baca bismillah, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu bacaan yang pelan dan tenang. Tartil adalah bacaan yang dimana itu menggunakan kaidah tajwid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran beda nadanya kayak nada bicara manusia. Nada Rasulullah itu menggunakan nada tartil saat membaca Al-Quran, yaitu mengedepankan tajwid, ya. Kalau misalnya bicara kehidupan sehari-hari enggak kedengar seperti ikhfa idgham itu enggak kedengaran. Tetapi kalau sudah mengaji, ikhfa dan idgham itu dibunyikan. Ya, didengungkan adanya adanya mat dan lain-lain. Itulah yang membedakan antara bacaan Al-Qur'an dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat Al-Quran, disunahkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat yang dibaca itu dan maksudnya. Nah, kalau kalian sudah, ya anggaplah misalnya sudah pernah belajar di pondok pesantren atau pesantren kilat, atau di sanawiyah, atau di ibtidaiyah, atau SD Islam ya, atau SMP Islam, yang dimana sudah belajar tentang bahasa Arab, tentang kaidah bahasa Arab, dan kebetulan baca Al-Quran, atau mungkin kalian pernah membaca Al-Quran dan menghafalkan artinya, ya, maka bagi kalian yang sudah mengerti tentang arti ayat tersebut, disunahkan membacanya itu dihatiakan bujur-bujur, ya, direnungi dibujur-bujur ayatnya itu, dan diresap, ya, dan disadarkan diri. Apalagi kalau ayat ini pernah kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari, itu direnungkan sambil membaca, sambil direnungkan. Makanya para sahabat Rasulullah membaca Al-Quran itu sampai menangis. Kenapa menangis? Karena ayat ini seperti menegur dirinya sendiri, seperti ada orang yang berbicara kepada si padahal kita juga yang membaca, tetapi Al-Quran yang menegur kita gitu. Nah, kalau Al-Quran yang menegur kita, artinya Allah yang menegur kita, Allah yang memadahi kita. Makanya para sahabat sampai menangis-nangis membaca Al-Quran karena saking penghayatannya, karena sedih. Karena sedih kenapa? Karena dalam ayat-ayat Al-Quran kan ada yang tentang azab neraka, ya. Tentunya kita akan menjadi sedih saat mendengarkannya. Tetapi kalau misalnya ayat Al-Quran tentang
surga kita, maka kita tersenyum. Nah, itu artinya penghayatan terhadap ayat suci Al-Qur'an. Ayat ke-8, disunahkan membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus lagi merdu. Disunahkan bagi yang mampu ya. Kalau suara kita bagus, jangan dijelek-jelekkan gitu. Yang kadang ada kayak mulu-ulu gitu. Kalau memang suara bagus ya maksimalkanlah untuk suara saat membaca Al-Qur'an itu suara terbaik kalian. Jangan seperti diolah-olah seperti tidak baik atau jelek gitu. Itu yang dimaksudkannya. Tapi kita yang belum mampu suara bagus pun usahakan dengan suara maksimal kalian itu bisa mengaji dengan baik. Sebenarnya untuk mengaji itu, apalagi mengaji tartil, itu enggak suara bagus itu bukan syarat utama ya, karena banyak orang suara bagus tapi tajwidnya enggak pas, jadi jelek akhirnya karena dia belum paham tajwid. Makanya ilmu tajwid itu dapat dipelajari oleh orang yang suaranya baik atau tidak baik, karena Al-Qur'an ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Bahkan orang yang suaranya pas-pasan pun kalau sudah belajar ilmu tajwid ya, kayak ilmu hukum nun mati dan tanwin, kayak idgham, izhar, iqlab ya, hukum mad ya, yang mendengung-dengungkan itu, walaupun suaranya mungkin pas-pasan, tapi saat mengaji insyaallah akan bagus ya terdengar suaranya, karena dia belajar ya. Ini bukan cara belajar menyanyi Al-Qur'an, ini beda dengan menyanyi, karena Al-Qur'an ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, sehingga suara bagus itu bukan persyaratan gitu. Tapi kalau ditambah dengan suara bagus akan lebih baik lagi gitu. Cuman orang yang tidak bagus suara pun insyaallah dan asalkan belajar tajwid dengan sungguh-sungguh, maka akan bagus juga cara membaca Al-Qur'annya. Karena banyak kok orang suara bagus tapi enggak belajar tajwid, ya kacau juga tajwidnya. Ya, maka dinilai jelek juga walaupun suaranya bagus atau merdu. Yang ke-9, sedapat-dapatnya membaca Al-Qur'an jangan diputuskan karena hendak berbicara dengan orang lain. Jadi kalau senang membaca Al-Qur'an jangan dipagat. Saat dikiau orang, tuntunkan dulu ayat kalian sampai ke batas yang ingin ditentukan. Misalnya tuntung satu maqam, tuntung satu ayat ya. Jangan di pertengahan ayat langsung dipaket ayatnya gitu. Walaupun dipanggil, karena ayat Al-Qur'an harus lengkap sampai satu ayat gitu. Makanya ada tanda waqaf, ada qola, shola dan jim, itu menandakan kalau ayat Al-Qur'an bisa akan rusak kalau seandainya tidak ada qola dan shola dan jim itu. Barulah disudahi kalau seandainya memang sudah sampai ke satu ayat. Yang ke-10, dalam baca Al-Qur'an jangan tertawa-tawa dan sambil bermain-main. Jangan cengengesan, jangan mempertawakan kawan yang sedang mengaji gitu. Karena diri sendiri belum tentu bujur sudah. Karena mempertawakan orang lain itu namanya orang yang kada beradab. Orang yang menawakannya itu yang kada beradab. Ya. Orang yang sedang membaca dengan terbata-bata itu kada masalahnya lagi belajar. Tetapi orang menawakan itu, nah itu yang dianggap dengan orang yang kada ba'adab. Yang ke-11, tutuplah bacaan Al-Qur'an dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Maha suci Allah, Tuhan yang agung. Maka lebih panjang lagi cara bacaan yang paling bagusnya, yang paling panjang bacaannya seperti ini. Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Itu yang paling panjangnya. Sementara dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah SWT menjelaskan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang supaya kalian mendapatkan rahmat. Maksudnya jika dibacakan Al-Quran itu kita diwajibkan mendengarkan dan memperhatikan sambil berdiam diri diam, baik dalam sholat maupun di luar
sholat. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Makanya dalam surah Al-Fatihah pun kita wajib mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah. Kecuali katanya tadi dalam sholat yang dimana kita karena Al-Fatihah itu rukun sholat, walaupun sudah dipimpin oleh seorang imam baca Al-Fatihah, kita wajib mengulang lagi karena itu rukun bagi seorang muslim dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat pasti ada orang diam, tetapi di luar sholat pun kalau mendengarkan baca Al-Quran Al-Fatihah kah, An-Nas kah, Al-Duha kah, ya apalagi Al-Baqarah dan lain-lain, diam mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Setelah Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bukti bagi umat manusia dan sebagai petunjuk serta rahmat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diam ketika dibacakan Al-Quran sebagai penghargaan dan penghormatan kepadanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir karena tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 26 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi kalau kamu kedahanak mendengarkan bacaan Al-Quran, berarti kamu sama kayak orang-orang kafir. Karena orang kafir itu suaranya kayak ini, jangan dengarkan Quran tuh, ya. Ulah hiruk pikuk artinya ulah kegaduhan agar orang kafir kamu mengalahkan orang Islam. Maka oleh sebab itu janganlah kita bergabung dengan orang-orang kafir yang tidak suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebaliknya kita sebagai Islam hendaknya senang mendengarkan bacaan Al-Quran karena kita ini Islam yang sejati itu suka mencintai dan akan Al-Quran ini. Nah mungkin itu saja dari Bapak. Kemudian juga tentang adab Al-Quran, juga pesan Bapak tentang membawanya, usahakan dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan. Kemudian jangan biasakan juga dalam adabnya itu adalah meletakkan Al-Quran di bawah daripada lutut kalian, usahakan tempatnya paling tinggi juga. Kemudian dalam meletakkan Al-Quran, usahakan di tempat tertinggi, di lemari tertinggi, karena inilah Al-Quran adalah hukum Islam tertinggi dalam umat Islam. Dan jangan lupa kalian mencium Al-Quran sebagai adab untuk menghormati ayat suci Al-Quran. Oke, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.